Saudara, selamat jumpa kembali dengan channel Setio Nugroho. Di saat ini kita ada di daerah Batang Pekalongan. Kali ini kita akan melewati jalur utama, jalur arteri, yang di sini beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan fatal. Mobil hijab 1000 yang ditumpangi Pak Kiai dari daerah Pekalongan. Beritanya juga sudah viral ya, di mana mobil itu remnya blong di daerah ini, di daerah Batang, di jalur arteri atau jalur utama yang menghubungkan Batang dengan daerah Kendal, Kabupaten Kendal. Nah, ini jalurnya seperti ini, di mana mobil hijab itu remnya blong ditumpangi oleh berapa orang ya, kayaknya lebih dari 6 orang kayaknya sih. Beritanya sempat viral, kemudian sampai dengan beliau masuk ke jalur penyelamat. Namun di jalur penyelamat, jalurnya itu penuh dengan rumput-rumput, dan mungkin karena tidak jelas jalannya, banyak rumput sehingga nabrak bagian cornya, sehingga mobil itu sampai berkeping-keping, atapnya sampai terbuka. Saudara bisa lihat di beberapa video yang lain dari rekan-rekan YouTube yang lain di... Nah, ini nih jalur penyelamatnya. Nah, di sini lokasi terjadi kecelakaan, di mana mobil itu seperti yang diceritakan saksi atau orang yang melihat, mobil itu sampai seperti terbang, bahkan dikira sebagai terpal. Tapi ternyata ada kecelakaan dari hijab dan dekat dengan makam itu ya, makam Plelen ya. Makam Plelen itu di depannya, jadi di sebelum makam, jadi persis banget setelah ada jalur penyelamat ada makamnya, makam, dan di situ juga ada pohon yang besar. Ya, semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan semoga keluarga dari Bapak Ustadz atau Bapak Kiai dari Pekalongan yang mengalami insiden kecelakaan di daerah itu, yang sakit cepat sembuh, dan yang luka-luka juga cepat sembuh, dan yang meninggal semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, saudara. Kali ini kita memasuki jalur alas roban yang Pancawati. Nah, di sini alas roban Pancawati kondisinya pepohonannya lebih gelap, lebih banyak. Dan kabarnya di daerah sini adalah daerah yang angker. Dan kabarnya juga kalau malam hari hati-hati lewat sini, karena ada kejadian yang di YouTube, entah kebenarannya seperti apa, bahwa pemotor itu tengah rombongan ternyata ada satu yang tidak muncul di ujung jalan ini, karena ujung jalan ini akan tersambung dengan jalur utama Pantura atau yang tadi kita lewati. Nah, seperti inilah kondisinya. Sengaja saya tidak tampilkan musik di daerah ini agar saudara bisa mendengar suara asli di daerah alas roban Pancawati ini, yang horornya atau banyak diceritakan oleh blog ataupun tulisan-tulisan di internet ataupun oleh youtuber-youtuber lainnya, kalau di daerah ini adalah daerah yang angker. Namun demikian, masalah itu, masalah Anda percaya ataupun tidak, ya terserah pada Anda, pada saudara sendiri. Namun ceritanya seperti itu, dan saudara bisa melihat sendiri di YouTube-YouTube lainnya. Bila saudara mengklik atau menuliskan kata kunci alas roban, maka sebagian besar akan muncul adalah cerita-cerita horor, di mana di zaman Belanda pekerja-pekerja yang membuat jalan ini banyak yang meninggal karena mungkin sakit ataupun kelaparan, karena bekerja di zaman penjajahan Belanda atau kerja rodi, kerja paksa. Dan cerita lainnya adalah kejadian di mana zaman PKI katanya di daerah ini juga menjadi tempat pembuangan jenazah-jenazah, tragedi yang memilukan di masa lalu. Kemudian juga ada cerita lagi di zaman penembakan misterius atau terkenal dengan Petrus sekitar tahun 1982 atau 83. Kabarnya juga di daerah ini menjadi tempat pembuangan mayat-mayat dari korban misterius yang di waktu itu dianggap sebagai preman, sehingga oleh pemerintahan di masa itu dieksekusi tanpa diadili. Begitulah saudara, cerita memilukan di daerah alas roban ini. Semoga ketika Anda melewati jalur ini, saudara selalu berhati-hati, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan melamun. Nah saudara, sebaiknya ketika melewati jalur ini adalah siang hari, jangan malam hari. Karena kejadian misterius kabarnya sering terjadi pada malam hari. Ya saudara, kita sudah bergabung
di jalan yang utama atau jalan ala serban utama atau arteri atau pantura. Di pantura ini sudah menyambung ya di sini, jadi satu di pantura. Setelah tadi ada percabangan kemungkinan zaman dulu di daerah ini terjadi macet ya, sehingga jalan pun dibuat jadi tiga. Kabarnya karena jalur utama waktu itu tidak sanggup untuk memikul beban kendaraan yang terlalu banyak, sehingga dibuatlah dua jalur lagi, yaitu jalur pantura dan jalur selatan ya, jalur selatan. Ya saudara, setiap di perjalanan kita sebaiknya selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim bagi yang umat muslim, dan yang lainnya yang beragama lain juga berdoa dulu sebelum memulai perjalanan agar perjalanannya selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa saat di jalan raya dimanapun kita selalu fokus dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, sehingga diharapkan bisa selamat di jalan hingga sampai ke tujuan. Ya saudara, terima kasih saudara, Anda sudah melakukan perjalanan bersama kami di hari ini. Dan jangan lupa untuk melihat video-video lainnya yang berjalan di pantura, Pemalang, Pekalongan, Batang, dan yang lain.